أرميهم بحجارة Oh,
Yang
Tes tes. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu peserta infografis. Oke. Untuk yang belum bisa mengaktifkan audionya, nanti langsung untuk pengguna Android sesuai dengan yang saya share di sini ada call over internet, atau kalau menggunakan PC ataupun laptop silakan pilih connect audio ketika pertama kali menjalankan. Baik. Pada malam kali ini peserta yang sudah bergabung ada 18 orang. Kemudian di sini juga sudah hadir pemateri kita Bapak Dona Oktanari. Nah, sebelumnya saya akan saling sapa terlebih dahulu kepada para peserta untuk memastikan audionya. Yang pertama ini ada Ibu Luhmade Sri Yuniati. Selamat malam Ibu Luhmade. Selamat malam. Halo Ibu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Suara jelas Bu dari sana? Jelas Bapak. Jelas. Terima kasih. Iya. Selanjutnya ini ada Bapak Widianto. Selamat malam Bapak Widianto. Halo Bapak Widianto. Bapak Widianto, selamat malam. Oke, belum bisa terhubung. Kita lanjutkan ke di sini ada Ibu Dina Widya Stuti. Selamat malam Ibu Widya Stuti. Langsung disapa Bapak. Halo Ibu Dina Widya Stuti. Selamat malam. Selamat malam Ibu Dina. Oke, belum bisa terhubung juga. Kita lanjutkan. Di sini ada Bapak Amin Khairul. Selamat malam Bapak Amin. Iya Pak, selamat malam. Jelas Pak suara. Suaranya jelas, ini sedang adem. Oh, sedang adem. Siap, Pak. Menggunakan ya. Earphone atau headset ini, Pak? Atau ini langsung? Langsung. Oh, langsung. Baru jatuh. Oh, ya. Siap. Tapi jelas ya, Pak, suara, Pak, ya? Ya, suaranya alhamdulillah jelas. Siap. Terima. Kalau boleh tahu dari mana, Pak, ini, Pak? Apa? Dari mana ini? Dari Jepara, Pak. Jepara. Oke. Okay. Selamat bergabung, Pak Amin. Selanjutnya di sini ada Bapak Sius Dewa. Selamat malam ya. Bapak Sius. Halo, selamat malam. Jelas Pak suara. Jelas sekali. Ini dari Mas mana? Mas Duna ya. Iya. Salatiga Mas. Oh dari Salatiga. Iya. Oh yang pemateri nanti Pak Duna Pak. Saya Amiruddin. Oh enggak Pak. Iya. Siap. Selanjutnya di sini ada Bapak Atomi. Ya, selamat malam Mas. Jelas Pak suara kami? Alhamdulillah jelas. Jelas. Dari mana Pak ini? Dari Jakarta. Jakarta sini. Oke. Baik, selamat bergabung ya Pak ya. Terima kasih Mas. Kita lanjutkan ada Ibu Jumiati. Halo Ibu Jumiati, selamat malam. Oke, belum bisa terhubung, kita lanjutkan. Untuk Bapak Ibu, silakan di unmute untuk audionya ketika nanti materi mulai disampaikan. Baik, selanjutnya di sini ada Bapak Ibu. Ibu Syarifah Asura. Selamat malam Ibu Arif Syarifah. Halo Ibu Syarifah. Halo. Putus-putus Ibu. Iya Pak jauh. Oke. Suara kami jelas Bu dari sana? Jelas. Oke. Ini dari mana Bu? Oh ya, oke. Baik, selamat bergabung Ibu.
Ya, Pak. Kita lanjutkan, di sini ada Bapak Al-Muhtasor. Selamat malam, Bapak Al-Muhtasor. Oke, kedengar, di sini ada Bapak Kristianto Raharjo. Selamat malam, Bapak Kris. Selamat malam, Bapak Kris. Bapak Kris Tianto. Halo. Belum terhubung. Kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Monita. Halo, Ibu Monita. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Monita. Bisa terhubung, kita lanjutkan ke Bapak Ahmad Rodli. Halo. Halo. Bagaimana Pak? Jelas Pak suara kami? Jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Suara jelas Pak? Masih ini ya Pak? Sinyalnya ya? Iya. Bapak menggunakan headset atau jelas, langsung? Headset atau langsung? Saya langsung Pak. Oh langsung. Nanti kalau kurang jelas nanti saya cari headset ya Pak. Ntar kalau udah mulai baru headset. Selamat bergabung Pak. Ya, selamat bergabung. Kita lanjutkan Bapak Ahmad Jafar. Selamat malam Bapak Ahmad Jafar. Halo Bapak Ahmad Jafar. Jelas Pak suara kami Pak? Terdengar? Iya. Halo, Pak. Bapak Ahmad Jafar. Halo. Halo. Baik, belum bisa terhubung. Kita lanjutkan ke di sini ada Ibu Dwi Triningsih. Halo. Selamat malam, Ibu. Selamat jelas malam. Suara kami, Bu. Jelas. Jelas. Dari mana ini, Bu? Dari Batam, Kepri. Dari Batam. Selamat bergabung, Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Ibu Hilda Ulfa. Selamat malam, Ibu Hilda. Halo, Ibu Hilda. Selamat Ulfa. Malam, Pak. Jelas, Bu, suara kami? Jelas, Pak. Cuman agak sedikit kecil. Kecil, ya. Ibu menggunakan headset atau langsung dari device? Ya, saya pakai headset, Pak. Oh, saya di Aceh. Oh, di Aceh. Selamat bergabung, Ibu. Kita lanjutkan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan di sini ada udah. Ibu Nova Sulas Minyanti. Selamat malam, Ibu Nova. Halo, Ibu. Suara kami jelas, Bu, dari sana? Jelas, jelas. Jelas, baik. Kamu boleh tahu dari mana ini, Bu? Dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Selamat bergabung, Ibu. Jelas. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ada Bapak Prayugo. Selamat malam, Bapak Prayugo Ardi Wibowo. Halo. Di sini ada Bapak Sururi Arfif. Selamat malam Bapak Sururi Arfif. Halo. Di sini ada Bapak Muhammad Sofian. Selamat malam Bapak Muhammad Sofian. Ya, malam Pak. Baik, suara kami jelas Pak dari sana Pak. Jelas, jelas. Jelas, jelas. Dari mana ini, ya. Pak? Dari Tangerang, Pak. Dari Tangerang sini. Iya. Baik, selamat bergabung, Pak. Ya, makasih. Malam. Saya baru masuk. Oh, ya. Siap, Pak. Ya. Kita lanjutkan.
Di sini waktu sudah menunjukkan pukul 7 dan segera kita mulai. Silakan di unmute untuk audio Bapak Ibu. Silakan di unmute semua Bapak Ibu. Kita akan hubungkan langsung kepada narasumber yaitu Bapak Dona Oktari. Halo, selamat malam Bapak Dona. Halo Bapak Dona. Nah, untuk yang videonya ini pecah-pecah atau putus-putus, silakan dimatikan aja untuk kameranya. Jadi nanti biar suara kami terjelas. Gitu, jadi kalau yang mengaktifkan video webcamnya, kan kalau ada masalah silakan dimatikan saja. Ini takutnya mengganggu Bapak Ibu untuk jaringan, karena ketika diaktifkan itu pasti membutuhkan jaringan yang agak berat. Halo Bapak Dona, selamat malam Pak. Belum bisa terhubung ke Bapak Dona.
Halo. Ini deh. Itu. Oh. Oke.
Kok tidak ada suara ya? Hop in tahalai hum jamret. Halo, sudah mulai? Mohon maaf Bapak Ibu untuk pemateri, ada sedikit gangguan jaringan, jadi agak terlambat sedikit. Ingin pemateri belum kita mulai? Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di kelompok 2 untuk pelatihan dari
Oke, tes tes. Selamat malam, Bapak Dona. Silakan di unmute untuk audionya, Bapak Ibu. Ada yang masih sering dibuka. Halo, apa Dona? Sama dengan saya, Pak. Ya, dari Bapak Ibu dari mana saja, banyak sekali suaranya kecil sekali. Iya. Tadi dari hostnya terputus kayaknya, jadi saya tidak suaranya. Oke, Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, selamat datang di video conference untuk materi pertama ya, untuk kursus infografik for beginner, mendesain infografis untuk pemula, seperti itu. Tanggal hari ini ada 24 September 2018, Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu
dalam kondisi yang baik saja. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung dalam course kita terus ini. Penyelenggara pada kegiatan ini adalah Siamolek, Southeast Asian Minister of Education Organization, Regional Open Learning Center. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita berkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu dengan pendamping Siamolek, seperti itu. Ya, untuk course ini, kelompok ini, Bapak Ibu akan ditemani oleh saya, Don Oktenari. Saya sendiri dari Divisi Research and Development Simio Siamolek, seperti itu. Dan Bapak Ibu juga akan ditemani oleh rekan saya yang dari tadi sudah menemani Bapak Ibu, seperti itu, dengan Mas Amiruddin Romadoni, seperti itu, dari IT Content Simio Siamolek, seperti itu, atau lebih akrabnya disapa dengan Mas Doni. Itu. Jadi di sini dengan saya dengan Dona dan rekan saya dengan Doni. Jadi grupnya sedikit menarik nih, interesting nih dengan namanya nih Bapak Ibu. Gampang diingat oleh Bapak Ibu. Course siapa pendampingnya? Dona sama Doni, seperti itu. Dari Siamolek. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sebagian sudah pernah ikut berbagai kegiatan Siamolek, baik yang tatap muka ataupun juga yang secara daring dalam jaringan, seperti itu. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah ikut pelatihan dalam jaringan juga atau baru yang pertama kali, seperti itu. Jadi selain berkenalan dengan pendampingnya, seperti itu, Bapak Ibu berkenalan juga dengan Siamolek Siamoleknya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, ini ikut pelatihannya gimana? Siamolek itu apa? Enggak. Tapi kalau ditanya Siamolek itu apa, enggak tahu, seperti itu. Jadi Siamolek ini adalah kami dari Simio, seperti itu Bapak Ibu. Kalau Simio-nya sendiri, Southeast Asian Ministers of Education Organization, organisasi Kementerian Pendidikan seluruh Asia Tenggara, seperti itu Bapak Ibu. Kantor pusat kami ada di Bangkok, di Thailand, seperti itu. Ini adalah member countries-nya, negara-negara anggota dari Simio. Ada 11 negara, seperti itu. Brunei, Philippines, Kamboja, Singapura, Indonesia, Thailand, PDR, Timor Leste, Malaysia, Vietnam, dan Myanmar. Bapak Ibu bisa lihat di situ tahun bergabungnya dengan Simio, tahun berapa saja. Dan yang terakhir adalah Timor Leste pada tahun 2006. Jadi itu tentang Simio sendiri Bapak. Nah, ini beberapa associate member countries kami seperti itu. Nah, ini ada 8 ya, bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Belanda, Selandia Baru, Spanyol, dan Inggris, seperti itu. Jadi, organisasi kami adalah organisasi yang mencakup untuk Asia Tenggara dan didukung oleh beberapa negara associate member countries, seperti itu.
ada tambahan, ada di Laos juga baru, Kamboja juga ada yang baru, seperti itu. Nah ini anggota-anggota, jadi kami punya kekhususan masing-masing, dan kami Simolek fokus kepada pendidikan terbuka dan jarak jauh, seperti itu. Ini kegiatan-kegiatan kami, seperti itu. Nah, Simolek sendiri, Bapak Ibu, Simolek berdiri pada tahun 2007. Di paling pojok seperti itu kantornya, sebelah aula untuk biasa tempat wisuda universitas terbuka. Jadi kami pindah tahun 2007, pindah dan sampai sekarang masih di situ. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sharing itu silahkan. Nah untuk staff kami sebelumnya ada 45, seperti itu. Divisinya ada bertambah, ada 6. Masih ya efektif dari open and distance learning seperti itu Bapak Ibu. Nah ini direkturnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin berkenalan, yang pertama Bapak Arif Sadiman tahun 97 sampai 2000, almarhum Profesor Dr. Soekartawi 2000 sampai 2004, Profesor Dr. Paulina Panen seperti itu 2004-2007, yang sekarang menjadi staf ahli menteri di DPI. Kemudian ada Dr. Gatot Hari Prawirjanto 2007 sampai 2012 dan sekarang menjadi Direktur CMEO Sekretariat seperti itu. Dan sekarang dipimpin oleh Bapak Dr. Abi Sujak seperti itu dari tahun 2015. Oke. Untuk video conference kali ini kita hanya fokus kepada dua materi, yaitu mengenai pengantar infografis dan juga tipe infografis. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah Nah, jadi nanti di akhir kursus ini Bapak Ibu punya kompetensi dalam mengembangkan infografis seperti itu. Infografis tentu saja yang sederhana karena ini masih untuk pemula. Dan aplikasi yang digunakan juga tidak terlalu rumit seperti itu Bapak Ibu. Jadi aplikasinya aplikasi yang bisa digunakan secara gratis, free. Seperti itu, dan Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk materi-materinya secara sederhana. Oke, saya sedikit ulang sedikit Bapak Ibu tentang infografis seperti itu.
Oke. Kalau Bapak Ibu sendiri pasti sudah sering lah ya Bapak Ibu ya lihat mengenai infografis ataupun juga dengar istilah ini seperti itu. Dan ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya, salah satu hal yang penting dalam dunia pendidikan, terlebih lagi jika di institusi, di sekolah, di pendidikan ataupun apapun, dalam Bapak Ibu menyampaikan informasi berupa gambar saja seperti itu. Jadi semuanya digampang dicerna hanya berdasarkan based on gambar. Nah, infografis ini apa sih, Bapak Ibu? Infografis ini adalah informasi atau data yang diinterpretasikan secara visual. Dan saya sudah sampaikan ya. Jadi ada data-data, tapi ditampilkan secara visual seperti itu. Jadi tidak berupa tulisan lagi teks, tapi lebih banyak secara visual. Mungkin ada nanti kita gunakan sedikit teks seperti angka seperti itu, tapi akan lebih sedikit seperti itu, lebih banyak visualnya. Alasannya, kenapa sih kita nanti mengembangkan infografis ini sendiri? Apa alasannya? Mengapa kita menggunakan infografis? Kenapa infografis kebutuhannya banyak sekali? Kenapa infografis ini menjadi satu hal yang Bapak Ibu perlu kuasai kompetensinya? Oke. Yang pasti, informasi ini yang divisualisasikan ini meningkat, Bapak Ibu. Oke, meningkat. Dalam artian bagaimana? Dulu, pesan-pesan, informasi, berita, ataupun hanya ada di surat kabar, seperti itu. Dan itu sekitar 142%. Tapi ketika literatur itu meningkat, ada buku, majalah, magazine, media cetak, berkembang pesat, segala macam. Buklet, dulu kita ada yang 2 mingguan, 1 bulanan, itu meningkat sampai 400%. Tapi sekarang ketika ada internet, itu naik tinggi sekali, sejak 2007 sampai 9.900%. Apa ini artinya? Bapak Ibu pasti sering menerima informasi-informasi baik di web, ataupun Bapak, mungkin Ibu sering sekali dapat informasi dari WhatsApp seperti itu ya. Ada kata-kata bijak seperti itu, atau ada informasi dari Kominfo, atau informasi dari Kemdikbud seperti itu, mengenai suatu pengumuman data seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri pesan-pesan, Bapak Ibu sekarang bisa cek nih WhatsApp-nya, atau nanti ada gambar-gambar, ini mana materi gambar yang informasinya gampang Bapak Ibu cerna, mana yang sulit, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Seperti itu. Jadi sejak 2007, 9.900 sudah meningkat di Bapak Ibu. Jadi visual semuanya. Bahkan Bapak Ibu yang punya smartphone ini, semuanya layar semua ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak melihat adanya tombol, seperti itu. Semuanya berupa layar. Nah, itu visual semua seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak menarik, itu akan membuat Bapak Ibu bosan seperti itu. Jadi yang pertama, informasi-informasi dalam bentuk visual meningkat ya Bapak Ibu ya, dengan adanya internet. Kemudian apa? Hakikatnya kita ini terhubung secara visual Bapak Ibu. Manusia itu paling mudah kita melihat terlebih dahulu seperti itu. Jadi kalau ilmiahnya 70%-nya reseptor-reseptor ada di mata, of course. Kalau visual scene-nya itu 1/10 detik dan hampir 50% otak terlibat proses visual. Sama ya, kita kalau melihat apa-apa kan ya, mungkin ada istilah jangan lihat
sesuatu itu dari bungkusnya saja. Tapi mau tidak mau, ya kita memang harus melihat, pasti kita akan menilai pertama kali dari bungkusnya, dari covernya, seperti itu, secara visual. Baru kemudian kita mencari-cari informasi yang lain. Tapi yang pasti kita akan merespon yang pertama adalah dari visualnya. Kalau kita masuk ke ruangan yang nyaman, kita kan visual kita kalau nyaman. Kalau berantakan, kita pasti tidak akan betah. Kalau kita masuk ke ruangan kelas, seperti itu, kalau berantakan buku, ada dokumen, ada tas, berantakan semua isinya segala macam, kita pasti ingin membereskannya seperti itu. Ataupun juga Bapak Ibu sedang mengajar, apa, melihat tugas siswanya, tulisannya anak-anaknya, tulisannya tidak terbaca, kan visual juga itu, atau gambarnya seperti itu tidak menarik penjelasannya. Nah, itu semua secara visual yang paling pertama. 70% ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lebih cepat memproses simbol untuk mengartikan suatu informasi. Contohnya, kalau Bapak Ibu lihat yang kiri dan yang kanan, nah ini. Kalau yang kiri cukup seperti itu aja simbolnya. Tapi kalau yang kanan, urutan beberapa tikungan. Tikungan pertama ke kanan, jalur di depan yang kanan ada tikungan blablabla, harus diperlambat untuk melewati jalur ini. Kalau dia bentuknya teks, yang kanan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau bentuknya simbol, cukup seperti itu saja. Atau mungkin ada tulisan stop, nah itu. Atau dilarang parkir, atau silakan parkir. Nah, itu juga cukup hanya menggunakan simbol-simbol saja. Jadi lebih banyak gambar ya Bapak Ibu ya. Semua simbol lalu lintas itu lebih banyak gambar seperti itu. Karena ya itu, hanya butuh 150 milisekan untuk kita dapat memproses simbol seperti itu. Nah, kita Bapak Ibu, kita memiliki informasi yang berlebih seperti itu. Kita menerima 5 kali lebih banyak informasi tiap hari seperti itu. Dan kita rata-rata mengkonsumsi 34 GB, bayangkan Bapak Ibu, atau 100 sampai 500 kata informasi di luar pekerjaan setiap harinya. Seperti itu. Dan kita kira-kira rata-rata kita hanya membaca 28% kata tiap kita berkunjung seperti itu untuk membaca sebuah lebih gampang dengan pemahaman labelnya dengan teks dan gambar seperti itu. Seperti kalau contohnya tuh sebelah kiri, kalau ada gambar tengkorak ya pasti poison gitu ya, berbahaya, danger, nggak boleh dikonsumsi seperti itu. Nah, yang pasti 323% orang yang begitu dengan teks dan sudah melakukan 23% lebih baik daripada orang yang mengikuti petunjuk tanpa ilustrasi. Jadi ada peningkatan. Kalau baca itu kita biasanya sering lupa seperti itu ya. Tapi kalau baca, kalau nonton itu lebih
gampang diingat seperti itu. Nah ini tergantung ya Bapak Ibu ya, dari kalau dalam belajar itu kan ada yang psikomotor seperti itu, ada yang auditory, ada yang seperti itu, ada yang mendengar, membaca seperti itu, ada yang melakukan. Dan yang pasti dengan visual ini akan lebih persuasif seperti itu. 50% penonton meyakinkan oleh presentasi verbal murni. Nah ini bahkan ya kemudian 67% penonton meyakinkan oleh presentasi verbal yang menyertai visual dan kemudian menambahkan gambar membuat orang lebih cenderung percaya dengan apa yang mereka baca. Ya pasti ya contohnya apa ya? Ini contohnya kayak Steve Jobs seperti itu Bapak Ibu kalau presentasi ya. Nah, itu kan dia menambahkan gambar-gambar seperti itu dalam presentasinya untuk bisa meyakinkan konsumen. Ataupun juga Bapak Ibu kalau di kelas lebih banyak dia mana yang didengarkan. Yang hanya berbicara saja atau Bapak Ibu yang menyuguhkan contoh seperti itu. Ada yang mungkin Bapak Ibu gambar di papan tulis atau Bapak Ibu mau gambar seperti itu ataupun Bapak Ibu ada yang menggunakan proyektor itu bisa sesuai dengan itu bisa kebutuhan sesuai Bapak dengan Ibu. Di kelas Bapak nah, di kelas. Nah, untuk infografis nah yang pasti mudah dicerna seperti itu, mudah untuk dibagikan. Bapak Ibu bisa mencantumkan di sosial media, bisa kirim langsung ke WhatsApp seperti itu, media untuk komunikasi, dan juga ya pasti ketika mengembangkannya akan sangat menyenangkan Bapak Ibu karena nanti Bapak Ibu akan menggunakan berbagai gambar, tinggal di insert, dimasukkan, tambahkan teks, tambahkan angka sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pengertian infografis. Jadi infografis itu apa? Jadi kita menyajikan data dengan visual Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, untuk tipe-tipe infografis saya akan sampaikan lagi. Infografis ini kalau Bapak-Ibu lihat mungkin ya kalau sekarang belum bisa membedakannya mungkin ya. Hanya melihat-melihat saja, oh ini ada infografis yang ini menarik, infografis yang ini tidak menarik, seperti itu. Padahal infografis ini ada berbagai macam tipe seperti itu. Ya nanti Bapak-Ibu bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan Bapak-Ibu. Apa saja sih? Yang pertama, nah ini grafik campuran seperti itu. Infografisnya mencakup berbagai bagan yang berbeda untuk menampilkan data. Kalau Bapak Ibu bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, ini ada bagan-bagan dan kemudian berbeda-beda ya. Dan ini kita bisa identifikasi ya. Misalnya putih itu kan ikonnya adalah laki-laki, simbolnya, dan kuning adalah perempuan seperti itu. Setelah semua nangis. Maaf, tertutup. Jadi tadi sampai mana? Kita sampai di grafik campuran. Kalau di sini kan kita bisa identifikasi nih Bapak Ibu ya. Nah ini ikonnya perempuan kuning, itu ada ikonnya pakai rok seperti itu segala macam. Ini jumlahnya apa? Nanti tinggal disesuaikan. Biasanya untuk kita menggunakan ikon atau pewarnaan sendiri Bapak Ibu ya dari simbol-simbol yang kita gunakan.
Kemudian ada lagi berupa daftar, daftar infografis. Nah, ini sebagian besar ada teks yang mencantumkan informasi tentang subjek yang diberikan. Ini dia, ada daftar-daftarnya, infografisnya, subjek yang diberikan seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian ada yang berupa timeline seperti itu. Melihat bagaimana subjek berubah dari waktu ke waktu. Nah, ini misalnya pertumbuhan kota seperti itu atau pertumbuhan tingkat jumlah peserta suatu kegiatan atau mungkin ada event seperti itu, ada kegiatan tahunan, jumlahnya berapa dari tahun ke tahun seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ada bentuknya how to guide. Nah, panduan langkah demi langkah untuk menciptakan sesuatu misalnya. Kalau di sini atau misalnya how to guide ibu-ibunya misalnya bikin donat. Nah, itu bisa dibuat infografisnya. Satu, apa yang harus dilakukan? Mempersiapkan bahan, bahannya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Kemudian langkahnya seperti apa? Atau panduan misalnya yang ada pendaftaran masuk sekolah seperti itu. Atau misalnya cara ikut organisasi ekstrakurikuler ini seperti itu, atau mengikuti lomba ini, ya itu bisa berupa how to guide. Kemudian ada bentuknya diagram alir Bapak Ibu. Nah, ini dimulai pada satu titik dan melihat titik-titik yang bercabang berdasarkan keputusan yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, ini berupa alir ya, seperti itu ya. Kemudian nanti akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Bisa juga bentuknya diagramnya yang perbandingan Bapak Ibu. Jadi compare, komparatif. Ada dua subjek yang berbeda yang dibandingkan seperti itu. Misalnya iOS versus Android. Nah, itu kelebihan kekurangannya apa, atau dua produk seperti itu. Atau misalnya ada perbandingannya siswa yang menggunakan metode pembelajaran metode ini dengan dibandingkan dengan metode ini seperti ini gitu. Nanti dilihat dari cara belajarnya, ini waktu durasi belajarnya seperti itu. Ah, perbandingan pokoknya Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang berupa infografis berbasis lokasi. Nah, ini misalnya titik-titik. Misalnya nanti nih sebentar lagi kampanye nih musim nih Bapak Ibu. Nanti ada titik A paling banyak didukung oleh nomor sekian. Nomor B didukung oleh dari sekian, atau ada ini macam-macam ya. Atau misalnya infografis berbasis lokasinya perkembangan kerajaan Majapahit. Nanti ada peta-peta tahun sekian-sekian Majapahit menguasai ini seperti itu. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian ada yang berupa foto. Nah, ini yang paling menarik nih. Bapak Ibu, ada foto nanti dijelaskan. Jadi fotonya itu misalnya ada gambar, misalnya gambar sapi. Nah, ini dia. Kemudian ada bagian-bagian tuh, ada bagian yang sandung lampu macam. Jadi Bapak Ibu bisa coba cari. Nah, ini juga ada kemudian infografis hierarki item tumpukan atau subjek berdasarkan tingkat yang lebih ditentukan. Nah, ini bisa. Contohnya adalah kalau di pembelajaran itu ya, con experiences itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Ataupun juga misalnya hierarki makanan sehat tuh biasanya di biologi. Nah, itu bisa. Atau bisa bentuk bagan tunggal. Nah, ini ada bagan grafis batang atau garis yang visualisasikan data pada satu subjek. Nah, ataupun juga visualisasi angka. Nah, ini jadi kalau misalnya kita hasil penelitian berupa angka-angka statistik seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu bisa
mengembangkannya. Jadi kalau dulu bentuknya sulit dipahami atau membosankan, tapi dengan Bapak Ibu nanti mengembangkan infografisnya, akan mudah bagi audiensnya untuk mencerna materi dari informasi yang diberikan dalam bentuk gambar, seperti itu, visual. Ataupun juga infografis anatomi, seperti itu. Menerangkan suatu bagian tertentu. Nah, ini bisa ya. Jari, segala macam. Nah, ataupun juga bentuknya CV. Nah, ini Bapak-Ibu nih, kalau yang anak-anak muda yang milenial nih, kalau dulu kan kita punya CV itu, rupanya tulisan saja. Tapi kalau sekarang ada fotonya, ada kayak tingkat ability-nya, kemampuan apa saja yang dimiliki, seperti itu. Jadi bentuknya lebih menarik, nggak hanya berupa teks saja. Nah, jadi ada 13 bentuk ya Bapak Ibu ya, kurang lebih ya. 13 tipe dari infografis, seperti itu. Yang berbentuknya berbagai macam dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sekarang saya ada pertanyaan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu. PowerPoint materinya ada semua di dalam MOOC ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya akan berikan waktu sekitar 20 menit untuk Bapak Ibu tugasnya bisa dikerjakan sekarang. Tugasnya, silakan Bapak Ibu buat contoh infografis kemudian Bapak Ibu identifikasi infografis tersebut masuk ke dalam tipe yang mana. Menit ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk mencari dua contoh infografisnya, kemudian Bapak Ibu identifikasi infografisnya masuk tipe yang mana, waktunya 20 menit, nanti langsung bisa presentasi, bisa sharing kepada teman-teman yang lain. Bapak Ibu bisa menceritakan ini infografis yang saya dapat, saya habis searching dan ini masuk infografis tipe ini, seperti itu. Ada alasannya. Oke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk dapat mencari terlebih dahulu infografisnya. Akan diberikan waktu 20 menit untuk bisa mencari infografisnya yang mana, contohnya serta alasannya bagaimana. Silakan Bapak Ibu, monggo.
Baik, itu tadi untuk tugasnya, nanti untuk dikirim kemananya itu nanti. Jadi silakan Bapak Ibu cari dulu, kemudian identifikasi infografis yang akan Bapak Ibu buat. Silakan. Kemudian untuk mikrofonnya silakan tetap dimatikan, jadi biar tidak mengganggu teman-teman yang lain saat membuat tugasnya. Baik, untuk yang tidak bisa mendengar saya tuliskan tugasnya di chat.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelatihan desain infografis bagi pemula bersama saya, Faulia. Setelah Anda mengetahui tentang apa itu infografis, pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai tipe-tipe infografis. Tipe-tipe infografis ini nantinya akan merujuk ke infografis seperti apa yang akan Anda buat. Yang pertama di sini ada infografis mengenai grafik campuran. Infografis ini mencakup berbagai bagan yang berbeda untuk menampilkan data. Jadi di situ ada picto chart, ada bagan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada daftar infografis. Dalam daftar infografis, bagian besar adalah teks yang mencantumkan informasi tentang subjek yang diberikan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu, ada yang sudah siap untuk bisa menjawab? Kemudian menggunakan kartu untuk masuk ke dalam smartphone nanti. Oke. Kemudian untuk pertanyaan, iya sebenarnya yang baru dan juga password yang baru seperti itu. Karena tadi kalau untuk mendaftar, halo Bapak Donat. Menunya tadi. Jadi kita gunakan yang kayak manajemennya saja. Jadi tidak menggunakan yang halo Pak. Nah, untuk sistem pengumpulannya bagaimana, Pak? Aja terlebih dahulu. Nanti kami akan berikan akses kepada Bapak Ibu infografisnya yang ditemukan yang seperti apa, kemudian dijelaskan masuk ke tipe yang nanti silahkan Bapak Ibu untuk yang sudah siap ketik di kolom chat. Misalnya saya, Ibu Retno Dabayanti, itu saya sudah siap. Saya akan presentasi nanti akan saya mintakan ke Mas Doni untuk menjadikan Bapak Ibu sebagai presenter seperti itu. Jadi aturan mainnya gimana? Bapak Ibu silakan cari searching terlebih dahulu infografisnya, dua infografis. Nanti silakan jelaskan masuk ke tipe yang mana. Nanti akan diberikan akses kepada Bapak Ibu untuk dapat mempresentasikan kepada rekan-rekan yang lain. Silakan Bapak Ibu 10 menit lagi ya, seperti itu. Monggo.
Halo Pak Dona. Ini sudah ada yang siap ya? Iya, sudah ada yang siap. Silahkan untuk Pak Syahril tadi ya, kalau nggak salah ya. Baik, ini kita urutkan berdasarkan catatan saja ya Pak ya. Oh ya, silahkan. Oke, di sini sudah ada dari, oh ya, untuk tata cara share screen, untuk yang menggunakan device smartphone ataupun Android, itu bisa dipilih titik tiga, dipilih kemudian cari share screen. Nah, itu nanti fungsinya untuk share screen Bapak-Ibu. Kemudian untuk yang menggunakan PC ataupun laptop, bisa pilih yang share content, itu ada icon di sebelahnya icon video, nah itu silakan diklik, itu ada share content. Kemudian ketika diklik nanti akan ada beberapa pilihan, nah nanti silakan diklik berdasarkan apa yang mau di-share, sebuah PPT atau sebuah file browser yang nanti akan di-share. Oke, kita mulai ini ada dari Bapak. Oke. Ini ada dari Ibu Damayanti, Ibu Retno Damayanti. Halo Ibu Retno Damayanti. Silakan aktifkan. Tidak bisa membuat video, Pak. Ada yang di animator dulu. Jadi gambar-gambar yang Bapak miliki itu dibuat sendiri kayak GIF dulu atau bahkan animasi dalam bentuk gambar, baru nanti dimasukkan ke dalam videonya. Ya, Pak. Ibu Retno. Ya, ada foto dan juga disediakan dengan materi-materi dan sebagainya, Pak. Ya, oke, silakan Ibu Damayanti di set screen untuk presentasinya. Apa namanya tugas akhir yang dibuat Pak? Jadi yang pertama nanti biasanya videonya ini ada atau animasi. Akan untuk yang lain untuk mengaktifkan terlebih dahulu. Lalu ada pembelajaran di dalam chat atau mungkin ada tambahan-tambahan dengan beberapa videonya. Halo Ibu Retno Damayanti. Iya, saya enggak belum bisa, Pak. Belum bisa share screen. Ibu menggunakan smartphone atau laptop Ibu? Halo. Ya dialihkan saja Mas Doni ya, sudah isi kerja. Gimana sih ini? Kok enggak bisa ya, Bu? Baik, kalau untuk kebutuhan teknik sebenarnya nggak ada Pak, jadi ini tergantung dengan kreativitas ataupun nanti ide-ide yang Bapak keluarkan di dalam website. Silakan Ibu. Jadi seperti baik, kita alihkan langsung. Kalau selanjutnya ada seperti ini, gambar ini hanya akan muncul di kemudian ini ada Bapak Syarifah, Ibu Syarifah Asura untuk mempresentasikan. Silakan Ibu Syarifah. Oke, untuk yang lain silakan di jangan
men-share screen terlebih dahulu. Ini nanti yang kita panggil saja yang untuk men-share screen. Ini nanti takutnya saling menyahut untuk saling share tugasnya. Nah, di sini ada Ibu. Ya, monggo Bapak Ibu, silakan. Udah nampak nih, Pak? Belum, Ibu. Ibu Syarifah, silakan. Oh, belum kelihatan ya saya punya? Iya. Ibu menggunakan smartphone atau ini, Bu? Laptop? Iya, baik. Halo, Ibu Syarifah? Halo, Ibu Syarifah? Bagaimana, Ibu? Belum terlihat ya, Pak ya? Iya, Ibu menggunakan smartphone atau menggunakan laptop? Laptop. Ah, kalau laptop itu ada icon sebelah kamera, Ibu. Itu kan ada icon mikrofon. Kemudian ada icon My Video. Nah, sebelahnya itu ada share konten. Silakan diklik. Tapi nggak mau dia kayaknya. Nah, kemudian silakan share itu share screen paling atas. Sudah Bu terlihat? Belum Pak, tak mau dia sepertinya. Oke, seperti ini Bu. Saya share screen. Di sini katanya download a content sharing extension you can. Oh ya, tidak seperti ini Bu, tak tampil seperti ini. Seperti yang di layar Bapak Ibu. Terlihat. Layar Bapak malah nggak kelihatan. Sudah terlihat? Nggak terlihat Pak. Bagaimana? Di layar saya nggak terlihat. Oh ya udah bisa nih sepertinya. Oh, sudah Pak. Sudah nampak Pak? Halo. Pak sudah kelihatan? Belum terlihat Ibu. Belum Pak? Belum, belum Ibu. Oke. Nah sudah Ibu. Nah ini ada saya ambil dua. Kelihatan Pak? Masih hitam, sebentar lagi, masih hitam. Oke, sudah Bu, silakan. Jadi saya mengambil dua infografis. Yang pertama hutan tropis Indonesia di sini. Di sini saya mengatakan yang untuk infografis hutan tropis Indonesia ini adalah termasuk ke dalam jenis tipe infografisnya yaitu daftar infografis. Karena kalau menurut saya ini berisi sebagian besarnya adalah dalam berbentuk teks ya. Kemudian infografis yang kedua yang saya pilih yaitu fase rehabilitasi jantung. Nah kalau menurut saya ini termasuk ke dalam tipe infografis yang tipe flow to guide karena menunjukkan panduan langkah demi langkah. Demikian Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada Bapak Ferry Sulistiono. Silakan Bapak Ferry Sulistiono. Iya. Kemudian untuk yang trial
Halo. Halo. Ya. Oke, sudah terlihat Mas Ibu. Oke, sudah terlihat Pak, silakan. Oh iya, ya. Aduh. Siapa Om? Sendok. Itu apa? Halo. Ya, silakan Pak Ferry, coba di share. Ya, Pak Ferry belum terlihat ya. Enggak. Nah, oke, okay, sudah Pak. Sudah, silakan. Oke. Okay. Masuk enggak screen-nya? Halo. Belum tampil Pak Ferry. Silakan Pak Ferry, untuk yang lain dimohon untuk share screen terlebih dahulu biar bisa fokus ke Bapak Ferry. Ya, ya, silakan Pak Ferry. Silakan Pak, silakan di share untuk ininya, infografisnya. Itu alamanya siapa? Yang ini? Ya, silakan Pak. Kalau untuk yang ini termasuk CV. CV, ya. Yang satunya. Tadi saya pindahin dulu. Untuk yang satunya ini. Ini punya siapa merah? Enggak, sendok. Satunya bentar. Satu. Ya. Yang ini termasuk hierarki. Hierarki. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya di sini ada Bapak Muhammad Husen. Silakan Bapak Muhammad Husen. Gimana kita sih? Oke, untuk yang peserta yang lain silakan di unmute terlebih dahulu, di mute. Silakan di mute untuk Bapak Ferry. Oh iya. Kalau perbedaannya sebenarnya kita sebelumnya itu sudah tandanya mute ya. Bagaimana Pak? Ada tanda mute, tanda mute-nya nggak kelihatan. Mungkin bisa di mute dari sananya. Oh iya. Kayak isinya kurang bersahabat. Jadi tidak perlu membuka membutuhkan. Oke, silakan Bapak Mohsen untuk menampilkan. Kita menggunakan fitur-fitur yang sangat canggih. Jadi kalau misalnya yang maaf, yang masih gaptek. Halo Bapak Muhammad.
Halo. Halo Pak Muhammad. Halo. Belum terlihat Pak tampilannya Pak. Ya ini udah saya coba masih nggak kelihatan juga. Coba dibuka Pak, dipilih yang ini infografisnya. Sudah terlihat layarnya? Oke, ini. Kelihatan. Nah, oke, sudah terlihat, Pak. Ya, yang pertama, infografis pertama adalah comparison atau perbandingan. Yaitu membandingkan antara fiction dan non-fiction. Ya. Terus yang kedua, infografis how to guide. Di situ ada infografis tentang mengarahkan cara penyelesaian proyek studi. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad Husen. Kita lanjutkan di sini ada Ibu Retno Damayanti. Halo Ibu Retno Damayanti. Iya, halo. Saya coba ya Pak. Ya, silakan Ibu. Silakan untuk yang lain di unmute audionya. Silakan Ibu Retno. Masih belum bisa. We can display your share content. Ya, Ibu menggunakan PC atau okay, laptop atau PC. Ini laptop. Laptop. Oke. Silakan dicoba lagi. Share content screen saya sudah pilih. Ya, tapi masih tertulis we can display your share content. Mungkin bermasalah dengan laptop saya ya. Mungkin itu menggunakan Chrome atau ini Mozilla? Mozilla. Oh Mozilla. Nanti bisa pindah ke ini ya, ke Chrome nanti biar tidak ada masalah. Oh gitu, oke deh. Terima kasih Pak. Ayo, saya lanjut ke yang lain ya. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Kemudian kita lanjutkan di sini ada Ibu Dina Widya Stuti. Silakan Ibu Dina Widya Stuti. Halo Ibu Dina. Silakan. Halo Ibu Dina. Ibu Dina. Oke, kita lanjutkan di sini ada Vita. Ya. Halo Ibu Dina. Oke. Di sini ada Ibu Vita Nur. Silakan Ibu Vita Nur. Halo Ibu Vita. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada Bapak Wasis Haryo Sasoko. Halo Bapak Wasis. Selamat malam Bapak Wasis. Silakan, Pak. Bapak Wasis. Oke. Kita lanjutkan, tidak ada. Bapak Ahmadi, silakan. Ya, silakan Ibu. Selamat malam Bapak Ahmadi. Thank you.
tenang ya. Kok di mana lu? Tukang kue lah. Oke. Nanti silakan Bapak Umadi. Silakan Bapak Ibu yang di mute untuk audio yang terlalu berisik. Halo. Ini untuk Bapak Ibu yang Rian. Silakan Ibu Riyadia. Oke. Ibu Miradia, silakan Ibu. Oke, Ibu Miradia. Halo. Ada Bapak Luhma. Oke. Ini dengan Ibu Susmiari. Halo Ibu Susmiari. Halo Ibu. Ibu Susmiari, silakan Ibu. Iya. Halo. Ya. Halo. Silakan Ibu untuk menjelaskan itu infografisnya. Diagram alir. Aplikasi. Yang pertama adalah untuk ikon yang terlebih dahulu. Ikon ini tidak diwajibkan. Terus yang ini adalah diagram infografis untuk perbandingan. Halo. Halo, iya Bu, silakan. Ini perbandingan. Iya. Ya. Diagram yang ini adalah diagram akhir. Oke, baik. Terima kasih Bu Susmiari. Nanti kita lanjutkan Ibu Luhmade Sri Yunianti. Ibu Luhmade, silakan Ibu. Silakan di share screen Bu Made. Ibu Made. Share screen-nya. Sudah ketemu Ibu? Tidak ketemu saya, ya. Share konten ya? Ya, share konten. Share konten, terus bukanya yang mana? Pak, saya coba nih ya, saya belum belajar nih. Iya, share konten kemudian screen, pilih yang screen Ibu.
share konten ini, oh yang screen ya. Iya, paling atas sendiri. Iya. Oke, sudah terlihat, Bu. Silakan jelaskan. Oke, Bapak, saya ambil dua infografis yang muncul ini ya, infografis perbandingan ya. Itu ya, ambil, yaitu membandingkan masa pengenalan lingkungan sekolah zaman dulu dan zaman sekarang. Itu saya ambil dari ya, kemudian yang satu lagi ini saya ambil infografis berbasis lokasi, yaitu bagaimana lokasi yang berkenaan namanya Free Wifi di Kota Bandung. Saya juga ambil dari Command Center Bandung itu, karena infografis berbasis ini menggunakan banyak menggunakan data untuk menggambarkan data infografis di mana lokasi Free Wifi itu mungkin. Terima kasih Bapak. Kemudian yang lainnya silakan, yang ingin presentasi langsung diaktifkan saja. Saya gimana kan ini terus langsung ke atas, Ibu. Langsung ke atas, keluar. Stop ke atas ya, atas yang kalinya. Ya, oke, okay, sudah. Oke, terima kasih. Ya. Kalau untuk presensi sebenarnya kita tidak masukkan di sini karena oke, Ibu kemudian ini Bapak Putu Trihandoko, silakan Bapak Putu. Oke, Ibu Jumiati. Oke, sudah semua ini, Pak Dona. Halo, Pak Dona. Ya, halo. Oke, sudah, Pak. Sudah, Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah. Ada yang share screen lagi. Ada yang mau tampilkan lagi? Oh ya, silakan. Oke, baik, kalau ini dari Bapak Ibu Jumiati. Tapi secara pengalaman yang sudah kita laksanakan, biasanya ketika animasinya berdurasi sangat panjang, nanti waktu render yang dibutuhkan pun akan sangat lama. Makanya kalau misalnya batasan durasi videonya, biasanya kita gunakan durasi yang singkat. Contohnya dari mulai 5 menit sampai dengan maksimal 15 menit begitu. Ataupun bisa juga dari 3 menit sampai dengan sekitar 12 atau 13 menit. Karena kalaupun nanti kelamaan ataupun berapa jenak videonya. Oke, sudah semua jadi Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing. Tadi kalau saya perhatikan ada Bapak Ibu menyampaikan berbagai macam contoh ya. Seperti itu ada yang bentuknya alur, seperti itu membandingkan. Tadi ada Pak Ferry sudah selesai tuh tampaknya buat CV tadi, menarik sekali. Seperti itu tadi ada infografis dari berbasis lokasi penggunaan Wi-Fi di Kota Bandung. Seperti itu. Jadi itu jadi Bapak Ibu sekarang sudah dapat ya untuk membedakan tipe-tipe mana saja dari infografis seperti itu, tipe-tipe infografis. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang menerima ataupun juga melihat ataupun juga mengembangkan nanti, karena ini salah satu tugas akhirnya adalah Bapak Ibu nanti akan membuat sebuah infografis seperti itu. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah dapat mengidentifikasi, bisa membedakan infografis tipe yang mana yang sedang Bapak Ibu lihat atau nanti Bapak Ibu akan kembangkan. Jadi kurang lebih ada 13 seperti itu Bapak Ibu ya, ada 13 tipe dari infografis seperti itu. Yang masing-masing tentu saja memiliki tujuan dari data-data
ataupun juga informasi yang disampaikan dari tipe-tipe tersebut. Jadi nanti sesuai kebutuhan saja Bapak Ibu mau mengembangkan yang mana nanti infografisnya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, jadi dapat kami sampaikan kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk seluruh materi dapat diakses di mooks.simolek.org, mooks.simolek.org, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa ke mooks.simolek.org. Nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk materi-materi ada di mooks.simolek.org, seperti itu. Dan di sini ada materi yang tadi saya sampaikan juga, ada penjelasannya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa unduh ataupun juga, nah ini di pengenalan infografis dan video TV infografis yang langsung disampaikan Ibu Hauli Arifiani, seperti itu. Dan dapat kami sampaikan juga, kita masih punya video conference sekitar 5 kali lagi, masih banyak ya Bapak Ibu ya. Nanti video conference selanjutnya tanggal 26, seperti itu. Room akan dibuka dari pukul 6, seperti itu, sampai jam 9 malam. Jadi Bapak Ibu, tapi kami aktif dari mulai pukul 7, karena mengingat pukul 6 itu adalah kita sama-sama sedang melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi yang muslim, seperti itu. Jadi kami mulai dari pukul 7 malam, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk sesi yang pertama ini, saya rasa cukup sekian Bapak Ibu dari saya, Bapak Ibu. Jadi di sini pada sesi yang pertama, tadi kita membahas mengenai apa itu si infografis itu sendiri, dan juga apa tipe-tipe dari infografis. Seperti itu, nanti kita akan mengembangkan infografis sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu pada sesi-sesi selanjutnya. Dan dapat kami sampaikan Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya kami harap Bapak Ibu sudah dapat membaca terlebih dahulu atau melihat menyaksikan video, dan juga nanti mohon Bapak Ibu untuk video conference selanjutnya agar lebih tertib, seperti itu, jangan mengambil alih audio yang disampaikan oleh, yang sudah diatur oleh host, seperti itu. Dan kemudian juga Bapak Ibu juga bisa lebih siap, seperti itu ya, untuk menggunakan aplikasinya, seperti itu. Mungkin akan ada banyak kegiatan-kegiatan pada setiap VidCon-nya dari saya. Jadi alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu menggunakan PC, seperti itu. Tapi jika ingin menyaksikan saja, bisa menggunakan smartphone, seperti itu. Oke Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, nanti jika kondusif perhatiannya, tetap semangat, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu malam ini. Saya akan serahkan ke Mas Doni, seperti itu, ataupun Bapak Ibu ingin coba menggunakan lagi tadi latihan, sharingnya gimana. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Doni untuk materi yang diberikan. Baik, Bapak-Ibu, untuk VidCon sesi pertama ini akan kita akhiri. Kemudian untuk sesi kedua, kita akan bertemu lagi di hari Rabu. Di hari Rabu tanggal 26. Kemudian untuk pemateri tetap sama, Bapak Dona, dengan itu saya akan mendampingi. Ini sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan
Bapak Ibu silakan dibilangin pertanyaan diaktifkan mikrofonnya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Saya dan juga Bapak Dona mohon berdiri dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Selamat malam, walahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk room ini masih kita buka sampai jam 9:30 ya kan, untuk apabila Bapak Ibu ingin saling sapa antar peserta monggo.